50 tenaga kesehatan di Rumah Sakit PT Perkebunan Nusantara 8 Kabupaten Subang, Jawa Barat menjalani tes swab. Hal ini dilakukan karena ada satu orang pegawai rumah sakit terkonfirmasi positif COVID-19. Selain kepada tenaga kesehatan rumah sakit, tes swab juga dilakukan kepada keluarga tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit terpapar COVID-19. Sejak adanya satu orang pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19, hingga kini belum ada lagi tenaga kesehatan di rumah sakit PT PN 8 yang menunjukkan gejala COVID-19. Hasil tes swab ini akan diketahui dalam 3 hingga 5 hari ke depan. Sementara itu, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Subang mencapai 150 orang. Yang sembuh 130 orang, sedangkan yang meninggal mencapai 15 orang. Jumlah di berapa banyak perkembangan? 250 orang dengan angka yang sembuh sudah sekitar 230, ya. Yang meninggal tetap di angka 14 orang. Untuk wilayah penyebaran di Subang? Hampir semua kecamatan, kecuali yang 3 kecamatan.